lisan seorang seniman Taiwan yang panjang umur dengan cakupan gaya melukis yang sangat meluas. Beberapa karya lukisan penting dikoleksi di Taipei Fine Art Museum. Di awal tahun 1925 setelah pelatihan, tampilan karya lukisan 4 jenis tanaman berupa bunga plum, anggrek, bambu, dan krisantemum. Lukisan tinta ini dapat dinilai walaupun ia belia, namun karya lukisan rapi dan menguasai kuas kaligrafi. Masih ada sepenggal puisi hasil karya yang tertuang untuk puisi, buku, dan lukisan pada masa tersebut. Sebenarnya semenjak awal sudah terbukti dengan jelas akan kemahirannya. Yang lebih menarik lagi, pada susunan koleksi kami terdapat sebuah meja kabinet dihiasi dengan gambar bunga. Barang ini adalah lemari kayu pemberian dari keluarganya untuk Taipei Fine Art Museum. Sebenarnya lemari kayu ini adalah mas kawin milik istri Lin Yusan. Pada bagian atas laci lemari kayu ini terukir dengan lukisan bunga plum, anggrek, bambu, dan krisantemum. Karya ini sebenarnya dapat dibandingkan dengan lukisan gambarnya tahun 1925. Maka kita mengetahui perkembangan lukisannya juga diaplikasikan pada objek lain untuk kehidupan sehari-hari. Kelanjutan karya berusia lebih dari puluhan tahun dapat kita lihat tidak ada satupun bagian yang pudar warnanya. Mari kita lihat beberapa lukisan tahun 1939. Sebagian lukisannya diberikan kepada kerabat atau dijual. Sebagai contoh, sebuah lukisan bertajuk Hairs at Night, hasil karya tahun 1939. Ia menyukai topik menggambar kelinci, banyak lukisan mengenai hewan ini. Lukisan yang dikoleksi adalah gambar 2 ekor kelinci di bawah rembulan. Kemudian pada gambar hewan yang terlukis terlihat sangat hidup, berkesan menarik dan lucu. Gaya ini sangat dikuasainya. Teknik pelukisan demikian juga terlihat pada pola penggambaran 4 garis bayangan cahaya Yuansan, maka akan terlihat perpaduan yang sempurna antara gaya lukisan timur dan barat, benar-benar sangat menarik sekali. Kita kembali membahas beberapa karyanya yang ikut dalam pameran, yaitu Two Heads of Kettles. Lukisan Two Heads of Kettles sebenarnya dengan kondisi yang sangat terbatas, dengan upaya keras menciptakan karya ini. Selembar demi selembar kertas kasar terpasang menjadi dasar karya ini, kemudian ia mengembangkan cat warna untuk lukisannya. Terlukis 2 ekor sapi dengan lukisan yang bertajuk Two Heads of Cattle. Lukisan ini juga luar biasa memperoleh anugerah penghargaan. Jika kita membandingkan dengan sapi ternak, pada gambar sapi di lukisan yang bertajuk On the Way Home yang dipamerkan pada Taiyang Art Anniversary Exhibition ke-10. Sebenarnya gambar sapi yang dilukis Lin Yusan menjadi suatu tonggak sejarah penting dalam kalirnya. Pada lukisan On the Way Home adalah gambar kerbau dan seorang petani wanita. Usai bekerja di ladang, di tengah perjalanan menuju ke rumah, terlihat hubungan erat antara petani wanita dengan kerbaunya. Walaupun goresan tinta mengukir kerbau ini mengadopsi gaya tradisional, namun bagian bulu kerbau terlukis secara mendetil dan rapi. Terlebih-lebih pada sepasang bola mata kerbau terlihat seakan-akan sangat hidup. Di antara perpaduan dengan lukisan petani wanita mengadopsi lukisan ala Jepang dengan teknik penggambaran mendatar, maka lukisan yang sangat sederhana, latar belakang yang kosong sama sekali untuk menampilkan sinar cahaya abadi. Kemudian dengan mengadopsi 2 gaya penggambaran yang berbeda, sebenarnya yang menyaksikan lukisan ini akan merasakan sesuatu yang baru dan menarik. Yang terakhir ingin kami sampaikan, salah satu koleksi dari Taipei Fine Art Museum yang bertajuk Oh in the Morning Frost, lukisan seekor burung hantu di hutan bambu. Pada lukisan ini, hampir keseluruhannya dengan warna utamanya adalah abu-abu putih. Kombinasi warna sangat sederhana, namun berkesan elegan dan nuansa santai. Seekor burung hantu dengan kepala yang menoleh ke belakang, menghadap dan menatap para hadirin, menjadi rupa dan bentuk yang sangat menarik. Burung hantu adalah binatang raptor, namun pada lukisan ini ditampilkan menjadi makhluk yang lucu.
Lin Yuishan sebenarnya menyukai melukis burung hantu. Apakah mungkin dikarenakan di masa kolonialisasi Jepang, suara burung hantu yang berbunyi huku, yang artinya bahagia. Suara huku dari burung hantu menandakan kebahagiaan. Singkatnya, pada lukisan Lin Yuishan menampilkan perpaduan aneka ragam budaya. Dengan keterampilan dalam lukisan yang luar biasa, sangat berharga sekali untuk kita nikmati.